Mereka ni merupakan yang dibela oleh Barisan Nasional sejak sekian lamanya melalui Jabatan Kebajikan Orang Asli, dan segala kebajikan mereka, keperluan mereka dipenuhi oleh agensi ini. Jadi agensi ini merupakan agensi Kerajaan Warisan Nasional. Jadi mereka-mereka ini telah memahami hasrat Warisan Nasional ini untuk terus membantu mereka. Dari sudut itu, kita melihat orang asli ini merupakan, boleh dikatakan sebagai defisit kita jugalah. Kerana setakat ini mereka amat yang merupakan pengundi yang setia. Tok batin-tok batin mereka ini pun telah dibagi, dah boleh dikatakan sebagai dah naik tarafkan dari soal-soal pendidikan, dari soal-soal komunikasi dan sebagainya. Mereka lebih memahami dasar-dasar kerajaan itu melalui segala perjumpaan sama ada dibuat oleh agensi ataupun pihak pejabat adun ataupun ada parlimen yang berkenaan. Jadi mereka ini saya rasa amat-amat meyakini akan Kerajaan Barisan Nasional dan merupakan golongan yang setia kepada parti. Jadi mereka ini memang masyarakat yang terbela. Jadi apabila ada wakil calon di peringkat parlimen, saya yakin dan percaya segala peruntukan yang ada itu, terutamanya untuk jabatan orang asli ini, akan dapat lagi disalurkan dengan efektif. Sekarang ini masalahnya kita di dalam parlimen adalah pembangkang. Mereka mungkin tidak tahu atau buat-buat tak tahu apakah keperluan, apakah yang peruntukan yang ada untuk orang asli ini. Jadi kalau ahli parlimen itu di peringkat ahli parlimen kerajaan, boleh saja kita menyalurkan segala kemudahan peruntukan yang ada yang disediakan di bawah kementerian orang asli ini untuk kebajikan mereka. Dan saya yakin percaya keperluan-keperluan mereka dari segi asas, pendidikan asas akan dipermantapkan lagi. Dari segi pengetahuan, IT dan sebagainya akan diperkasakan lagi. Dan kita inginkan masyarakat orang asli ini setaraf dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Tidak ada perbezaan dari segi pendidikan mereka, dari segi pencapaian teknologi mereka, daripada segi keberkesanan komunikasi mereka. Mereka ini telah dapat berjaya diserapkan. Mereka ini juga telah bersekolah ke sekolah kebangsaan. Jadi kita mahu mereka ini tidak dipilih pandang kelas yang ketiga dan sebagainya. Kita akan terus memantapkan orang asli. Kalau saya dapat menjadi ahli parlimen, bagi saya untuk menyalurkan segala permohonan permintaan daripada kalangan mereka. Itu adalah perancangan kita. Setakat ini saya rasa mereka ini satu golongan yang setia. Pembangkang kalau dia dapat pecah pun ke sokongan mereka adalah melalui fitnah-fitnah. Adalah melalui berita-berita yang tidak betul dan yang mereka cuba serapkan. Ya, ataupun melalui pembelian undi dengan cara cuba membeli tubatin mereka ataupun ada kalangan mereka ini untuk menyokong mereka. Jadi itu saja modal yang mereka ada. Kerana mereka ini, kerana kami ataupun Warisan Nasional telah lama melalui agensi jabatan orang asli mengadakan aktiviti yang boleh menaik taraf mereka. Mereka masuk sekadar untuk memecah belahkan perpaduan orang asli ini. Ini mungkin juga tidak berapa sihat, tetapi itulah mereka yang sanggup buat apa saja, memastikan memecahkan undi bagi mereka orang-orang asli ini kepada Barisan Nasional.